Halo semuanya, selamat datang di channel Kehidupan Apoteker. Di video kali ini kita akan bermain segmen Tree of Savior episode ke... Saya lupa, nggak tahu ke-12 atau ke-13 seperti biasa, saya lupa episode berapa ini. Oke, untuk video kali ini kita langsung aja, terakhir itu kita ada di sini ya. Kita lanjut aja, seperti biasa, kita akan fokus menyelesaikan misi utamanya atau quest yang berwarna kuning ini. Oke, di sini terakhir kita bermain sampai ini ya, ini yang lebah ini. Oke, di sini seperti yang saya jelasin kemarin, part ini sih memang cocok buat leveling. Dari sini, oke, okay, kita harus ngeproduksi bentar. Oke, okay, kita ngomong ke sini. Beres. Remove fork stopper. Kita harus beresin. Kita ikutin aja mapnya yang di sini ya, guys. Tempat ini apa sih, musuhnya ini di sini banyak banget. Contohnya ya, kita ke bagian sini, di sini cocok sekali buat leveling. Contohnya seperti ini. Ada sebuah leveling di sini. Waktu di server Indo sih tempat ini itu selalu selalu penuh dengan player. Jadi benar-benar kita itu benar-benar rebutan banget di sini, di tempat ini. Karena memang musuhnya lumayan buat leveling. Oke, kita kumpulin semua. Oke, kayaknya beres. Kita langsung aja fokus ke misi utamanya. Untuk teman-teman yang dulu pernah main juga Tree of Savior, bisa sharing juga pengalamannya. Oke, oh, ini kita perlu. Remove top stopper. Oke. Okay. Di sini ada mini boss, kita bunuh aja. Butuh 3 lagi. Dua lagi. Oke, okay, biar kita lapor. Dari sini, kita lapor lagi. Oke, okay, kita beres ini. Ada mini boss ya.
Oke, beres. Gampang kalau mini boss nggak terlalu sulit ya guys. Kita lapor. Level up. Belum. Oke, beres. Level up. Defeat legend Orange V baru. Kita bunuh beberapa monster di sebelah sini. Kita bunuh monster ini. 6 monster. Gampang. Oh ya, untuk teman-teman yang juga pernah bermain Reefsphere bisa diceritain juga pengalamannya seperti apa, job yang dulu pernah dimainkan apa, bisa di-sharing di kolom komentar ya guys. Butuh 2 lagi. Oke, biarnya lapor aja. Di sini saya kayaknya mau take skill deh. Kayaknya kita mau naikin skill yang ini ke level 10. Iya, udah level 10. Kita lanjut aja. Kita pindah ke Vilna Forest. Hutan Vilna. Menghajar aja nih questnya. Ambil. Di sini kita harus mendapatkan madu. Katanya kita harus ngambil madu dari sarang madu yang ada di sini. Ini dia. Kita butuh. Oke, beres. Untuk Tree of Xavier yang versi sekarang ini, quest-nya itu dibuat lebih simple, guys. Gak terlalu sulit dibandingkan dengan versi game Tree of Xavier sebelumnya. Jadi semua quest-nya ini dibuat lebih sulit, lebih mudah. Misalkan di sini quest yang akan kita lakukan itu ini nyebarin madu ini ke monster ini. Itu hanya kita hanya perlu 3 monster aja. Dulu itu nggak ada yang namanya hanya 3 beres. Biasanya bisa 10, bisa berapa, banyak sekali yang harus diberesin. Tapi ini di quest-nya itu udah mulai dibuat lebih simpel. Kalau teman-teman dulu pernah main Tree of Xavier yang sebelumnya pasti ngerti. Jadi questnya benar-benar dibuat lebih mudah dan lebih simpel ya. Bahkan yang biasanya bunuh monster 50, ini hanya bunuh monsternya hanya 10 gitu. Dibuat lebih mudah. Oke, kita hajar aja terus questnya. Oke, mini boss. Biasanya kalau mini boss seperti ini nggak terlalu sulit ya dibandingkan boss utamanya ya. Beres, langsung lapor. Looking at the altar. Kita lapor. Lapor ke si bapak ini. Di sini kita harus ngomong ke si Riley ini.
Half with Riley. Go. Speed run, guys. Speed. Dan kita ngomong. Ini. Kita aktifkan ini katanya. Oke, okay, data monster, monsternya dibunuh semua. Beres, kita lapor. Kita harus mengumpulkan di tree branch, kayak semacam kayu ya, potongan-potongan kayu. Di sini kita perlu 5. Dan beres. Ini kita harus membakar ya, membakar demon. Oh, kayunya dipakai buat gulung ini. Untuk dapatkan abu. Oke, beres. Kita lapor. Charge the oak with holy magic. Kita harus mengisi bola orb ini dengan holy magic katanya. Caranya, oke. Kita pencet V. Oh, kita biarkan aja sampai si orbnya itu mengisi sampai 300. Beres, lapor. Di video ini sama seperti video-video sebelumnya, kita hanya fokus menyelesaikan misi utama ya guys ya. Oke. Kalau tiba-tiba ada suara atau musik yang hilang, itu adalah kena copyright guys. Jadi ada musik yang ada di Tree of Savior ini nggak semuanya bisa diputar, nggak semuanya bisa berjalan gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada video yang suaranya hilang, itu kena copyright guys. Oke, lanjut aja ya. Kayaknya sih tadi hilang deh. Biasanya sih bos, lagu-lagu bos gitu yang biasanya aku kira. Jadi setiap lawan bos itu suaranya hilang. Suaranya hilang, jadi saya minta maaf aja karena itu karena copyright. Lanjut ya guys.
seperti sesuai dengan judul dari video ini, saya hanya fokus menyelesaikan misi yang kuning ini. Kuning ini adalah misi apa? Misi ada misi utama, quest utama. Jadi saya tidak mengerjakan quest apapun, jadi berdua hanya fokus ke misi yang utama, ke judul. Oke, beres, kita lanjut sini ya. Di sini kita dapat quest untuk mengumpulkan kayak semacam fragmen atau pecahan. Cek. Oh, harus bunuh ini. Ya. Bunuh monster ini untuk mendapatkan fragmen. Lagi, jadi nggak semua monster menjatuhkan si fragmen tersebut. Jadi kita harus membunuh lebih dari yang harus. Oke, agak mulai. Oke, beres. Biasanya guys, IndiHome itu nggak terlalu stabil sih, jadi kadang nge-lag. Ini bos, let's go. Kita lapor dulu. Oke, lapor di sini. Restoring. Beres, kita harus mau balik lagi ke Jazin. Oke. Oh, kita harus menyembuhkan revelator yang kayaknya sudah kayak semacam nah virus gitu. Oke, tinggal dilawan aja ternyata nggak tahu. Beres. Kita harus ngobrol lagi ke si Dazil. Destroy Seal Tower. Harus ngancurin ini katanya. Cek. Oke, mini boss. Beres, kita lapor ke batu ini. Beres. Ring Lightwood. Kita ngomong ke batu ini. Hadiahnya dapat intelligence 1, not bad.
kalau misalkan kalian tanya-tanya, bang, itu yang ini mercenary post reception ini atau quest yang ungu yang ada di sebelah sini itu apa sih? Itu ada quest harian, guys. Jadi setiap hari kalian bisa dapat quest harian yang bisa didapatkan questnya itu di kota Klaipeda. Oke, kayaknya quest kita yang ada di sini udah beres. Kita akan pindah seperti biasa. Kita akan cek lagi quest. Kita akan menyelesaikan quest yang ini. Quest level 200. Let's go. Oke, okay, kita sudah sampai di Inner Ancient District. Untuk video Tree Observer kali ini sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di video Tree Observer selanjutnya di channel Kehidupan Apoteker. Oke, okay, saya Timothy. Bye.